Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini di SMP 16 Yogyakarta diadakan workshop melukis untuk orang tua dan anak. Jadi judulnya workshop melukis asik antara orang tua dan anak. Kenapa orang tua dan anak? Karena supaya terjadi kebersamaan, kerjasama mereka, supaya mereka bisa membuat lukisan dalam satu frame. Antara orang tua dan anak mestinya biasanya kan orang tua sama anak berbeda pandangan atau sudut pandangnya berbeda. Nah, disatukan oleh kanvas yang sama sehingga mereka bekerja sama untuk membuat sebuah lukisan. Tujuannya adalah kedekatan antara anak dan orang tua supaya lebih terjadi hubungan baik antara mereka. Karena biasanya orang tua sibuk, anak juga kadang-kadang sibuk. Nah, di dalam satu kegiatan ini kita coba untuk dekatkan mereka melukis bersama, membuat sebuah lukisan dekoratif sehingga mereka nanti ada komunikasi yang lebih intens lagi. Kali ini pokoknya lukisannya lukisan kolaborasi antara orang tua dan anak dengan membuat sebuah karya yang mudah. Pertama artinya orang tua memberi tauladan, ya, orang tua memberi tauladan, anak yang mencontoh. Tetapi seterusnya nanti adalah anak dan orang tua bekerja sama, terserah mau dominan yang orang tua, mau dominan yang putranya, monggo. Nanti terjadilah perdebatan antara orang tua dan anak. Ngene wae, wes aku ngene wae, ngene lho Bu, misalkan kayak gitu ya contohnya. Nah, anak dan orang tua nanti juga bebas menggambarnya, tetapi nanti ada ketentuannya, menggambarnya adalah alirannya dekoratif, jadi tidak menggambar yang real, tidak. Kenapa dekoratif? Supaya nanti punya nilai hias, jadi nilai hiasnya tinggi nanti. Bapak-Ibu sekalian, ini satu hal yang sangat berharga.
saya bangga. Semoga di rumah demikian juga nih, selalu motivasi kepada putra putrinya. Tema workshop kali ini adalah bagaimana mendekatkan hubungan antara orang tua sama anak. Dan ini ternyata konsep ini masih belum banyak diangkat. Gimana ini anak-anak sama orang tuanya mereka melukis bersama. Ada banyak pesan positif di sana. Gimana belakangan kita melihat ada banyak hubungan antara sama orang tua sama anak itu tidak dekat. Dan di sini ternyata kita bisa dikatakan oleh karya seni. Dan ini salah satu sampel yang saya buat. Ini yang harusnya jadi semacam patokan buat anak-anak untuk melukis dekoratif, tapi ternyata mereka lebih senang melukis realis. Tapi nggak apa, itu bagus juga. Jadi hubungan antara ibu dan anak itu bisa terjalin lewat suatu lukisan, dan itu imajinasi kita berdua, jadinya ibu dan anak ada hubungan yang positif. Untuk berikutnya, kalau saya lebih baik diadain lagi ya. Kalau tadi kan baru beberapa ya, mungkin tahun depan bisa lebih banyak yang bisa ikut. Ya, jadinya sangat mengapresiasi sekali. Saya cukup puas dengan hasil workshop melukis bersama ini tadi antara orang tua sama anak-anak. Tadi saya sempat memperhatikan antara anak sama orang tua, ada yang dominan orang tua, ada yang dominan anak. Jadi mereka ketika membuat karya itu ada yang anaknya cuma diem lihat saja, ada yang orang tuanya aktif malah gitu, ada juga yang anaknya itu ngatur bapak ibunya itu. Nah, dari secara keseluruhan semuanya tadi cukup puas, tetapi peserta yang diundang sebetulnya 130-an, tadi hanya 75%, tapi ya lumayan lah, nggak apa-apa. Tapi itu pun ketika membuat sebuah karya mereka, kerjasamanya sudah cukup luar biasa. Segi positif dari kegiatan ini adalah untuk merekatkan hubungan anak dan orang tua, juga pihak orang tua atau wali murid ke pihak sekolahan. Dengan adanya cara seperti ini, pihak sekolah juga mengetahui betapa dekatnya anak dengan orang tua, saling membantu dalam mewujudkan suatu lukisan. Itu sangat positif sekali. Kesimpulannya, tujuannya tercapai. Jadi workshop ini akan kita lakukan lagi kalau ada kesempatan lagi, karena antara orang tua sama anak ini mesti ada kesempatan waktu bersama membuat sebuah karya bersama, sehingga sebuah karya yang dihasilkan itu bisa antara orang tua sama anak itu kompak gitu. Iya. Ini karya spontan. Ya. Saya sebetulnya pengen menunjukkan bahwa dekoratif tidak harus yang rumit. Dekoratif bisa dengan cenderung ke pop art, cenderung ke karya nirwana ya, Mas. Jadi karya-karya yang sederhana ditunjukkan polos langsung dari tiga warna. Ini dari tiga warna saja, campur-campur jadi ini. Dan ini pun ketika menggores, ini sebenarnya belum finishing ya, karena outline-nya belum ditebeli pakai garis hitam, karena waktunya juga sudah ini, karyanya ini sederhana, tetapi saya senang dengan karya-karya yang simple begini.